Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Baiklah siswa-siswiku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang teknik dasar dalam permainan sepak bola. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencuba belajar tentang permainan bola voli, yang mana kompetensi dasarnya adalah menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikan. Selanjutnya, mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikan. Dan tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi, mendemonstrasikan dan mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak permainan bola voli serta menyusun rencana perbaikan dengan benar. Baiklah siswa-siswiku sekalian, sebelum kita menganalisis teknik dasar permainan bola voli, tentu ada kala baiknya Bapak menyampaikan teknik-teknik dasar yang ada dalam permainan bola voli. Ada beberapa teknik dasar dalam permainan bola voli yang akan kita pelajari. Yang pertama, passing bawah. Yang kedua, passing atas. Yang ketiga, service bawah. Yang keempat, service atas. Yang kelima, smash atau spike. Yang keenam, block atau bendungan dalam permainan bola voli. Nah, itulah teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli yang akan kita pelajari selama 3 kali pertemuan. Di pertemuan yang pertama ini, pada permainan bola voli, kita akan membahas 2 teknik dasar dalam permainan bola voli, yaitunya menganalisis passing bawah dan menganalisis passing atas dalam permainan bola voli. Sebelum kita menganalisis kedua gerak teknik dasar dalam permainan bola voli ini, Bapak terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu permainan bola voli dan apa tujuan dari permainan bola voli ini. Permainan bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh 2 tim. Setiap tim terdiri dari 6 orang pemain yang area permainannya dipisahkan oleh net, dan permainannya sendiri dibagi menjadi 2 sampai 3 babak. Tim yang mendapatkan skor 25 terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang di babak tersebut. Pemenang pertandingan adalah tim yang berhasil memenangkan 2 babak. Sedangkan tujuan dari permainan bola voli ini adalah memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan di area lawan. Cara memukul bolanya pun tidak boleh sembarangan, karena ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai para pemain. Lah siswa-siswiku, kita akan mencoba menganalisis teknik dasar passing. Passing yang dimaksud dengan passing dalam permainan bola voli adalah upaya yang dilakukan oleh pemain untuk mengoper dan membagi bola kepada teman satu tim dengan teknik tertentu. Passing dalam permainan bola voli dapat dibedakan menjadi 2, yaitu passing bawah dan passing atas. Passing bawah merupakan teknik mengoper bola kepada teman satu tim dengan menggunakan kedua tangan yang disatukan dengan cara dikepal, kemudian kedua tangan diayunkan dari bawah ke atas. Seperti apa analisis passing bawah ini? Bapak akan mencoba menjelaskan langkah-langkah cara melakukan gerakan passing bawah. Fase awal, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut ditekuk dan direndahkan hingga berat badan bertumpu dengan kedua kaki dan bisa seimbang. Posisi lengan lurus diluruskan dan dirapatkan di depan menghadap ke bawah dengan kedua telapak tangan saling menindih dan kedua ibu jari bertemu di bahagian atas. Kemudian di fase pelaksanaan, ketika bola datang dan sejajar dengan pinggang, ayunkan kedua tangan ke depan atas dengan perkenaan bola sebisa mungkin tepat di atas pergelangan tangan. Kemudian di fase akhir gerakan, dorong bola dengan kedua tangan ke depan atas sambil pinggul didorong ke atas dan pandangan mengikuti arah perginya bola. Nah, itulah analisis gerakan dari passing bawah dalam permainan bola voli.
Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat video passing bawah yang berikut. Itulah rangkaian gerakan analisis dari teknik dasar passing bawah. Dalam melakukan gerakan teknik passing bawah ini, biasanya banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang dijumpai dan harus kita hindari sebisa mungkin. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan gerakan passing bawah diantaranya sikap badan kaku, berdiri tidak seimbang karena kedua kaki tidak dibuka, lutut tidak ditekuk, kedua lengan kurang rapat, ayunan lengan serta meluruskan lutut tidak bersamaan, kenaan bola tidak pada kedua tangan, dan tidak diikuti gerakan lanjutan. Itulah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan kita jumpai dalam melakukan gerakan passing bawah dalam permainan bola voli. Teknik dasar dalam permainan bola voli yang berikutnya yang akan kita coba untuk menganalisis gerakannya yaitu passing atas. Passing atas adalah teknik untuk membagi atau mengoffer bola kepada teman satu tim yang dilakukan dengan kedua tangan, tepatnya menggunakan ujung-ujung jari. Teknik ini sangat baik digunakan untuk memberikan umpan kepada smasher. Seperti apa analisisnya? Bapak akan mencoba menjelaskan analisis gerakan passing atas dari passing awal hingga passing akhir. Cara melakukan passing atas. Passing awal, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut ditekuk sedikit dan direndahkan hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan. Posisi lengan agak ditekuk di depan badan dengan kedua telapak tangan yang ujung-ujung jarinya direnggangkan membentuk seperti passing pelaksanaan. Dorong kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan dengan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat. Sentuh bola dengan ujung jari-jari tangan. Dan di fase akhir gerakan passing atas, dorong bola dengan ujung jari-jari tangan sehingga kedua lutut lurus dan kedua lengan lurus ke atas serta pandangan mata mengikuti arah gerakan bola. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat video yang berikut ini. Nah, itulah penjelasan mengenai gerakan dalam passing atas permainan bola voli. Yang perlu kita perhatikan dalam melakukan gerakan ini, banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam melakukan gerakan passing atas pada permainan bola voli. Di antaranya adalah sikap badan kaku, berdiri tidak seimbang karena kedua kaki tidak dibuka dan sejajar, lutut tidak ditekuk, kedua lengan tidak berada di atas depan kepala, perkenaan bola tidak pada jari-jari tangan, dorongan tidak bersamaan dengan meluruskan siku dan lutut, dan tidak diikuti gerakan lanjutan. Kesalahan ini harus kita hindari sebisa mungkin agar kita dapat melakukan passing atas dengan baik dan benar. Baiklah siswa-siswiku sekalian, itulah penjelasan mengenai analisis gerakan passing bawah dan passing atas. Demikianlah pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kita pada pertemuan ini, yang mana dapat kita simpulkan pembelajaran kita yaitunya untuk bisa bermain bola voli dengan baik dan benar, terlebih dahulu kita harus bisa melakukan dan mengetahui teknik dasarnya terlebih dahulu. Di antaranya adalah dua teknik dasar permainan bola voli yang telah kita pelajari yaitu passing bawah dan passing atas. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.
dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebugaran dengan berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.